A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Maha suci Allah Yang menguasai segala kerajaan Dan dia Maha kuasa Atas segala sesuatu Yang menciptakan mati dan hidup Untuk menguji kamu Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis? Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan sedang neraka itu membara Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?" Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami." Tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar," dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Maka mereka mengakui dosanya tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah Sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus, maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan, sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi? Ketika tiba-tiba ia terguncang, atau sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun, kelak... Kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara, selain yang maha pengasih. Sungguh, dia maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang maha pengasih? Orang-orang kafir itu, hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rizki, jika dia menahan rizkinya. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu, dan menjadikan pendengaran penglihatan dan hati nurani bagi kamu tetapi sedikit sekali kamu bersyukur katakanlah dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan dan mereka berkata kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar katakanlah muhammad Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Maka, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, sudah dekat wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, "Inilah azab yang dahulu kamu memintanya." Katakanlah, Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu, siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakanlah, dialah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya. Kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, "Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir."